Hai, saya Ashraf. Video kali ini saya ingin berkongsi kepada anda laptop terbaik untuk bulan April 2018. Laptop terbaik ni saya pilih berdasarkan dia punya harga, dia punya design dan juga dia punya performance ataupun dia punya kualiti lah. Jadi, laptop terbaik untuk bulan April 2018 pada pendapat saya ialah Acer Swift 3 SF31541G. Satu perkataan saja tentang laptop ni ialah MANTAP. Mantap! Nak tahu kenapa saya kata laptop ni mantap? Jom tonton video ni. First kali dari segi design ataupun rupa paras laptop ni, keseluruhan laptop ni berwarna kelabu metalik macam tu dan kita boleh nampak corak garis-garis nak bagi dia nampak macam material laptop ni diperbuat daripada aluminium ataupun besi. Tapi hakikatnya material untuk laptop ni diperbuat daripada plastik. Gabungan dia punya warna keseluruhan yang kelabu metalik tu dengan dia punya keyboard yang berwarna hitam ni memang ngam habis, memang lawa. Ditambah dengan keyboard dia ada backlit berwarna putih, kelabu, hitam, memang perfect bro. Finishing untuk sisi laptop ni kita memang patut puji sebab Acer buat curve, dia punya warna metallic tu keluar dan curve tu tak tajam, memang selesa, selamat untuk digunakan. Ditambah dengan tulisan Swift dekat atas ni, dia punya font tu memang nampak lawa, dia punya aura premium tu meletup habis bro. Size screen untuk laptop ni ialah 15.6 inci, dia menggunakan resolusi Full HD. Macam anda tengok speaker di belah kanan ni, dia tulis Full HD 1080. Panel yang dia pilih jenis IPS, jadi kita boleh tengok di mana-mana sudut yang kita nak sebab dia punya viewing angle tu sangat luas. Lagi dia punya warna yang keluar daripada screen ni memang cun. Kalau nak guna untuk editing, kalau nak guna untuk gaming, memang lawa bro. Dan menarik tentang screen ni, kalau kita tak on laptop ni, kita akan nampak macam dia punya screen ni bezel-less, tak ada bingkai gitu. Tapi bila kita on, barulah kita nampak dia ada bingkai yang berwarna hitam. Benda ni lah yang menaikkan aura premium untuk laptop ni. Lagi, supaya screen dia tahan lasak, Acer menggunakan Corning Gorilla Glass. Jadi kita tak perlu bimbang tentang kualiti ataupun ketahanan untuk screen ni. Cuma kalau pecah screen ni, saya boleh kata memang burn lah duit. Memang mahal bro screen jenis macam ni. Walaupun laptop ni nipis, dia mobility, senang untuk dibawa ke mana-mana, senang untuk digunakan di mana-mana, tapi saya seriously tak recommend untuk guna atas flight atau guna dalam kereta, tempat yang selalu bergerak, sebab dia punya screen ni seriously tak stabil. Even kalau kita gerakkan di bahagian hadapan, anda boleh nampak sendiri skrin pun agak bergoyang. Seperti kebanyakan laptop 15.6 inci yang lain, laptop ni datang dengan numpad. Jadi kalau sesiapa yang selalu guna number, macam saya sendiri, saya selalu key in number, laptop ni sesuai untuk orang yang seperti saya. Dan keyboard laptop ni dia jenis clicky, ada backlit yang warna putih seperti saya ceritakan tadi, senang untuk digunakan dan dia ada jarak di antara satu butang dengan satu butang tu, kita tak adalah tersalah tekan. Cuma yang saya tak berapa suka tentang keyboard jenis macam ni, dia punya arrow key untuk atas dan bawah ni berkongsi satu button macam tu, so sangat kecil. Benda ni betul-betul mengganggu saya lah. Dari segi input output connection pula, dari belah kanan laptop ni kita boleh nampak ada Kensington lock, lepas tu ada notification LED, ada USB 3.0, ada SD card slot. Manakala di belah kiri pula ada power jack, lepas tu USB type C, HDMI port, 2 USB 3.0 dan juga audio jack. Pada pendapat saya, input output connection untuk laptop ni ada satu kekurangan yang paling besar, iaitu laptop ni tak datang dengan LAN port. Walaupun laptop ni datang dengan wireless AC, saya sebagai seorang gamer sangat memerlukan LAN port. Anda pun tahu kalau kita nak main game dengan stabil, dengan ping yang tak mencanak, kita terpaksa pakai LAN port berbanding dengan pakai wireless. Kang tengah shock main Dota 2, nak bunuh seekor lagi, nak bunuh seekor lagi dapat rampage, tiba-tiba ping mencanak, pong! Ping mencanak, lepas tu buka, kita dah mati semua. Frust bro. Satu perkara extra tentang input output connection untuk laptop ni, dia datang dengan fingerprint reader. Ha, jadi kita boleh unlock laptop kita ni tanpa masukkan password, kita just touch kita punya fingerprint, kita punya jari ni, tapak jari ni dekat ni, then laptop ni akan masuk desktop untuk kita guna. Senang kan? Touchpad untuk laptop ni seolah-olah ke kiri sedikit, tapi sebenarnya kalau kita buang numpad ni, kita akan tengok touchpad tu berada di tengah-tengah keyboard yang tiada numpad lah. Dan dia punya touchpad ni tak ada physical button, which is saya secara peribadi lebih suka touchpad yang ada physical button sebab lebih senang untuk digunakan. Jadi tentang touchpad ni, walaupun design dia boleh dikatakan cantik dengan edge yang saya cakap tadi, tapi secara efficiency dan juga peribadi, saya tak berapa minat touchpad
jenis macam ni. Then cooling system untuk laptop ni, dia berada di antara main body dan juga screen ni. Kalau kita buka, kita akan nampak ada dua exhaust fan. Bila kita guna, kita tak akan rasa panas di bahagian hadapan ke ataupun di bahagian sisi. Bateri untuk laptop ni tak boleh cabut, dia pakai 4 sel bateri. Kalau kita main game, kita main Dota 2 macam tu, kita bolehlah main dalam satu game. Tapi kalau kita guna untuk penggunaan biasa, kita guna Microsoft Word, kita guna Microsoft Excel ataupun kita guna surfing internet, jadi keyboard warrior, tengok YouTube, Mona Lisa ke, kita bolehlah guna laptop ni dalam 4 hingga 5 jam. Tentang speaker pula, speaker untuk laptop ni ada dua, satu di bahagian kanan bawah tu dan satu lagi di bahagian bawah kiri ni. Kualiti speaker lebih kurang sama dengan kebanyakan laptop yang lain, tak ada yang extra, tak ada yang lebih, tapi tak adalah menyakitkan telinga kita. Sekarang kita bincang punya performance untuk laptop ni. Apa yang menarik tentang laptop ni, laptop ni menggunakan prosesor Ryzen 5 2500U. Ryzen 5 2500U ialah prosesor Ryzen jenis APU, Accelerated Processing Unit, which is dalam prosesor tu sendiri dah ada graphic card. Dan dalam kes ni, graphic card yang ada dalam prosesor tu ialah Vega 8. Namun disebabkan pada produk sebelum ni, kalau dia tak tambah graphic card tambahan, kita boleh nampak performance untuk Ryzen 5 2500U in term of graphic memang out. So untuk Acer Swift 3 ni, Acer tambah graphic card AMD RX 540 2GB DDR5. Dengan prosesor Ryzen 5 2500U ditambah dengan RAM 4GB DDR4 lagi dengan SSD 256GB, kalau dalam keadaan mati, dalam keadaan shutdown tu, kita nak masuk window, kita tekan button power tu, empat saat saja bro masuk desktop. Gila laju, seriously. Untuk single core performance, saya bandingkan laptop ni dengan laptop Acer Swift 5 yang menggunakan prosesor i5. Saya guna software PC Mark. Saya dapati performance untuk laptop ni, Ryzen 5 2500U ni, lagi rendah daripada Acer Swift 3 yang menggunakan prosesor i5. Tapi bila saya bandingkan multi-core, saya guna software Cinebench, saya dapati performance untuk Ryzen 5 2500U ni lagi tinggi daripada performance Acer Swift 3 yang menggunakan prosesor i5. Seterusnya, macam biasa sebagai seorang gamer, saya test laptop ni dengan game-game biasa saya main, Dota 2, CSGO dan juga PUBG. So, ini graf yang saya dapati, saya test dengan ketiga-tiga setting, very low, mid dan juga very high. So, anda boleh bandingkan sendiri. Harga untuk laptop ni ialah RM3,599. Kalau kita nak kata mahal, sebenarnya laptop ni tak adalah mahal sangat. Tapi kalau kita nak kata murah pun, sebenarnya laptop ni tak adalah murah sangat. So, kita boleh kategorikan laptop ni sebagai kategori pertengahan. Bagi saya, kalau anda sedang cari laptop yang nipis, senang dibawa ke mana-mana, dia mempunyai design yang sangat lawa dan juga performance yang mantap, saya sangat recommend anda untuk beli Acer Swift 3 ni. Memang betul, dengan harga RM3,599 ni, kita boleh dapatkan laptop gaming. Tapi laptop gaming, macam anda tahu, dia berat, dia bulky, besar, susah nak dibawa ke mana-mana. Dan sebenarnya, kalau kita beli laptop gaming yang berharga lebih kurang ni, kita akan dapat performance yang lebih kurang sama dengan Acer Swift 3 ni. So, kalau saya lah, saya lebih prefer Acer Swift 3 ni. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk share video ni kepada rakan-rakan anda. Mana tahu kawan anda sedang cari laptop yang berharga RM3,600 ke bawah ke. So, video ni boleh dijadikan rujukan untuk dia. Dan jangan lupa untuk like Facebook Aman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube amans.net. Bereh boh, cuba lagi.